Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Oke, langsung aja yang pertama ada Samsung Lipat. Tipe apa ini? Ini baterai nggak ada isinya ya? HP. GSM ya ini ya? Iya. Ini saya jual 35.000 aja ini. Kotor ini ya. Soalnya saya nggak ada baterainya, ini baterainya mati, harus diisi ulang dulu, di refill. Yes, 35.000 nih. Terus ada HP Simon S35. Masih segel kayaknya ya. Masa yang nggak ada baterainya juga ini. Bentuknya sih jadul banget, tua banget di HP-nya. Ini saya jual 35.000. Kali aja bisa dibenerin ya. LCD masih bagus sih. Terus ada ini Sony Ericsson tipe W302. Masih segel no nih. Tutupnya nggak ada. Tutupnya ada sih, cuman pecah. Pecah. Wih, masih nyala nih. Tinggal modelin casing ini mah ya. No, masih nyala. LCD masih bagus, ini kotor. Tinggal di modelin casing, ini saya jual 50.000. W302. Tutupnya kayak gini. Udah. Terus ada Sony Ericsson tipe W. Wih, apa ini ya? W705. Ini nyala ya, keypadnya nyala. Ini sih lah. Oh, nyala ya. Mati lagi. Nyala terus mati lagi ya. Coba di sekatin dulu. Ini lama. Oh, nyala ya. Cuman mati lagi. Udahlah, saya jual bahan aja ini kayak gini. Saya jual 35.000. LCD sih masih kelihatan tampil tadi ya, masih lumayan. Ya, namanya kondisi kayak gini mungkin kotor atau apa. Ya, gambling aja, semoga aja bisa diperbaiki. 35.000.
Terus ada Nokia 3210. Enggak ada baterai, enggak ada tutup. Kondisi kayak gini. Terus ini saya jual 35.000. Ini kalau bisa dibagusin bagus, keren ya HP-nya ini. Terus ada BB Touch. BB Touch-nya nggak ada kehidupan, kemungkinan sih ya fleksibel lah ya ini mah, pasti. Biasanya sih fleksibelnya kena ya. Siapa tahu bisa buat kanibal, ini saya jual 35.000. Terus ada Sony Ericsson tipe K510. Wah, masih nyala LCD, masih bening. Tuh, masih nyala ya. Tinggal dimodelin casing, tulangannya masih lumayan ya. Saya jual 35.000. Bagus kok ini. Tinggal main casing aja. Terus ada Nokia 1600. Ih, masih nyala. Itu masih bagus ini HP-nya. Tinggal modelin casing mah dilap-lap nih, kotor. Ini saya jual 35.000, 1600. Tinggal dirapiin lagi ya. Mesin nyala. Terus ada Nokia. Mas, layar masih bening. Oh. Touchscreen juga masih oke ya. Ini keypadnya pada rontok ya. Oh, masih bisa. Touchscreen masih oke. Ini saya jual kondisi apa adanya ya, 50.000. Yes. Terus ada Nokia X3. Ini di tes baterai nggak mau nyala ya. Cuman casing ini masih. Ini masih ori ya. Casing juga masih original ini. Masih mulus. Cuman ya itu mati kondisinya. Siapa tahu bisa buat kanibal ya, masih mulus banget nih casingnya, masih ori. Ini saya jual 35.000 aja. Terus ini ada BB. Nyala.
Tunggu bentar, ini lama ini loading bebek. Ini ada Nokia X2. Wih, masih mantap. Oh, masih bagus ya. Kasih masih ori. Oh. Masih masih mulus, masih ori ini ya. Beduh, copot. Rontok. Ini saya jual, ntar tak rapiin dulu di lem ya. Saya jual 75.000. Ini dua kartu ya. Ini tempat SIM. Ini tempat kartu, dua kartu. Mantap. Suaranya musiknya bagus nih, kenceng. Ini 75.000 ya. Ntar saya kasih baterai dah. Terus ini ada Nokia. Ini juga mantep nih. Jal dulu. Apa kan? Oh, masih mau mulus HP-nya, mantap. Ini masih mulus ya. Casing juga masih original. Oh. Masih ori, mulus. Kurang apa lagi coba? Ini saya jual 75.000 ya. Ntar saya kasih baterai juga. Tempat kartu ya, ini tempat memori. Memorinya ada nggak ini? Nggak ada memorinya. Kalau ada memorinya saya kasih udah. Wih, mulus. Ini nunggu lama, jadi ini besok aja ya. Next video selanjutnya aja ya, kelamaan ini videonya. Ini belakangan aja. Monggo. HP jadulnya diborong, makasih, salam kolektor handphone.